Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai dulu semua. Ketemu lagi di channel saya, channel Mardika Arsimanda, channelnya para pebonsai pemula untuk sharing dan belajar bersama. Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kegiatan saya, dokumentasi saya. Nah, kali ini saya akan melakukan repotting untuk bahan bonsai atau bonsai sakura mikro saya. Ini habis saya lakukan pruning tadi, Pak ya. Tapi nggak saya video, cuma tadi live. Saya pruning sekaligus saya bersihkan untuk lumut-lumutnya tadi, Pak ya. Dan kali ini saya akan melakukan repotting, mengganti potnya ini, Pak ya. Ini terlalu besar, Pak ya. Saya akan ganti pot yang ini, Pak. Nanti. Ini bonsai sakura mikro saya dengan gaya cascade, Pak ya. Atau air terjun. Oke, Pak, kita langsung untuk proses repottingnya. Dalam hal ini akan saya bongkar dulu untuk potnya ini, dan juga akan mungkin saya akan melakukan potong atas juga, Pak. Baik, simak untuk video selanjutnya. Baik, Pak, kita akan bongkar ini, Pak ya. Akarnya sangat timbun sekali. Kurangi akarnya.
Ini Pak, sudah selesai untuk proses repotingnya. Nah, ini. Ini sekarang sudah mendingan ya Pak ya, untuk potnya tadi kebesaran. Untuk perbandingannya seperti ini. Sebelumnya pakai pot ini, sekarang pot kecil ini Pak. Dan tadi sempat saya ganti untuk apa rumutnya ini Pak ya. Ganti, terus ini toppingnya pasir Malang full. Untuk media tadi tanah subur sedikit, terus sama sekam bakar sama pasir Malang Pak. Ini hasilnya. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur lagi Pak ya, dan kita proses lagi, pruning lagi, soalnya ini belum merapat Pak ya. Baik Pak, cukup sekian untuk video singkat saya ini, video sharing saya ini, kegiatan saya dalam repotting untuk bonsai sakura mikro dengan gaya cascade ini Pak ya. Untuk potnya, untuk ukuran segini. Dan masih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.